Pabrik pembuat tempat telur atau egg tray di Kota Blitar, Jawa Timur ludes terbakar. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api membesar dan sulit dipadamkan. Akibat kebakaran ini, pemilik pabrik menanggung kerugian hingga ratusan juta rupiah. Pabrik pembuat tempat telur atau egg tray yang berada di Kecamatan Sukorejo, Kota Blitar, terbakar hebat. Api dan asap tebal membumbung tinggi dari dalam pabrik yang berisi bahan kimia dan material kardus. Menurut saksi mata, api pertama kali muncul dari bagian tengah pabrik. Api kemudian membesar dan membakar seluruh ruangan pabrik yang berukuran 100 meter persegi tersebut. Belasan mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api yang telah membesar. Api baru bisa dipadamkan oleh petugas setelah 7 jam proses pemadaman. Akibat kejadian ini, pemilik pabrik pun mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tadi kita dapat laporan dari warga bahwa ada kebakaran, dan kita cek di sini. Petugas sekarang saat pemadam kebakaran masih melaksanakan tugasnya untuk memadamkan api. Kebakaran masih berjalan dibantu dengan anggota. Untuk yang lain-lain nanti prosesnya nanti akan kita sampaikan lebih lanjut. Dugaan sementara kan? Kalau untuk dugaan sementara belum bisa disampaikan. Yang jelas ini gudang yang terbakar di bagian belakang itu adalah gudang PT Bumi Ayu. Kalau barang-barang di dalam itu adalah Sementara untuk penyebab kebakaran hingga kini masih diselidiki oleh Satreskrim Polres Blitar Kota. Dari Blitar, Arif Rusmanto melaporkan.